Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai rajin cetak gol saat pramusim. Ramadan Sananta siap saingan dengan striker asing Persis. Penyerang Timnas Indonesia U22, Ramadan Sananta, siap mengamankan posisi utama di lini serang Persis Solo di Liga 1 2023-2024. Sananta menyadari persaingan akan cukup ketat karena adanya dua striker asing yang dimiliki Persis. Sejak bergabung dengan Persis Solo, Ramadan Sananta memang sudah membuktikan ketajamannya di depan gawang tim lawan. Terbaru, dia mencetak satu gol dalam laga uji coba melawan Persebaya Surabaya. Gol yang tercipta di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 24 Juni 2023, itu makin memperlihatkan kapasitasnya sebagai juru gedor andalan Laskar Samber Nyawa. Selama masa pramusim ini, ia rajin mencatatkan namanya di papan skor. Pada dua laga uji coba sebelumnya, saat berjumpa Barito Putra dan Jeonbuk Hyundai Motors B, Ramadan Sananta juga menyumbang dua gol yang semua lahir lewat tandukan kepala. Siap bersaing dengan striker asing. Upaya Ramadan Sananta untuk mengamankan satu tempat reguler di lini serang memang cukup menantang. Sebab, pemain jebolan PPLP Kepulauan Riau ini harus bersaing dengan dua striker asing. Pasca musim depan, Laskar Samber Nyawa memang diperkuat dua striker asal Spanyol, Fernando Rodriguez dan David Gonzalez. Sananta pun siap bekerja keras untuk menjawab ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya. "Saya harus bekerja keras karena saya masih berusia muda. Kedepannya saya juga akan menghadapi banyak tuntutan," kata Ramadan Sananta setelah laga melawan Persebaya, Sabtu, 24 Juni 2023. "Apalagi, sebagai seorang penyerang, saya juga akan menghadapi persaingan dengan para pemain asing Persis Solo di lini depan," imbuhnya. Siap menggebrak Liga 1. Terlepas dari berbagai tantangan yang akan dihadapinya, Ramadan Sananta pun sudah siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Persis Solo di kompetisi Liga 1 2023-2024. Striker kelahiran 27 November 2002 ini bertekad untuk menjadi pemain yang bisa diandalkan Leonardo Medina sebagai penjebol gawang lawan. "Step by step, saya akan menunjukkan yang terbaik dalam pertandingan. Ya, kita lihat saja ke depannya nanti. Terpenting, saya akan fokus untuk menghadapi Liga 1," ujar striker Timnas Indonesia ini. Melampaui capaian musim lalu, Ramadan Sananta memang harus menghadapi standar yang tinggi di Liga 1 musim depan. Dia punya catatan yang apik bersama PSM Makassar yang sukses meraih trofi Liga 1 2023-2024. Musim lalu, top skorer SEA Games 2023 ini berhasil menyumbangkan 11 gol dan 2 assist dari 24 penampilan. Jumlah ini membawanya jadi sosok penyerang lokal paling produktif di kompetisi kasta tertinggi. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.